I'ma continue loving. Cause you're considered wifey and I'm considered husband, and I'ma always be there for you. Either way you look at it, I ain't going nowhere for my muffin. And she gon' hold it down, can't nobody tell her nothing. You got the kind of love that always make up after fussing, and that's what gets me closer to you. And no one knows. Guys, jumpa lagi di channel Skun Garage. Kali ini kita kedatangan Toyota Innova 2005. Beneran gak sih 2005? Bener guys, ini Toyota Innova 2005. Tapi sudah kita upgrade menjadi Toyota Innova 2012. Lihat penampakannya. Ush, cakep kan? Untuk apa aja yang sudah kita modifikasi dan kita upgrade, langsung aja kita cek video ini ya guys. You're the one I want and I'ma continue loving. Cause you're considered wifey and I'm considered husband, and I'm all... Kalian pasti bingung bagaimana tampilan awal mobil ini. Nanti aku tunjukin di fotonya di sini. Nah, ini tampilan awal Innova yang kita sebelum upgrade, nanti ada di sini. Oke. Guys, jadi yang pertama kita upgrade di Toyota Innova 2005 ini menjadi 2012 adalah tampilan depan. Nah, ini guys, kita buat jadi facelift. Ini keren banget. Kenapa? Lihat, dari kap mesin, grill, sampai bumper depan, kita upgrade guys. Ya, kita ganti ke Toyota Innova 2012. Nggak segampang itu ganti itu, tetap harus kita cat, kita settingkan gimana biar pas bodi-bodinya. Nah, dan untuk grill tambahan kita black glossy guys, keren. Nah, bagian bawah fog lamp by Skun Lighting. Tampilan depan udah, kita lanjut ke tampilan samping. Nah, ini side body kita kasih dan juga kita cat. Nuh, cakep, iya kan? Nah, ini kan harusnya chrome, kita jadi black glossy. Nah, karena owner minta jangan banyak-banyak chrome. Nah, ini. Ke bawah, side cut, lanjut. Lah, ini. Side cut. Awalnya, Toyota Innova 2005 ini belum ada side cut-nya. Nah, kita pasangkan side cut. Kenapa? Mobil kalau ada side cut-nya, kelihatan lebih gagah, lebih cakep dia, lebih berisi. Kalau nggak ada, kopong bagian tengahnya. Bagus ya, Rel? Keren. Keren ya? Keren, lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang nggak banyak yang kita rubah, cuma bagian atas aja. Kita pasangi spoiler. Oh, yang tahun 2005, Innova 2005 ini belum ada spoilernya. Sekarang udah kita kasih spoiler, jadi kelihatan lebih berotot, lebih berisi, lebih keren lah. Ya, jadi nggak kelihatan kayak nggak gaul kalau sekarang lihat penampilannya. Jadi cakep. Masuk gak, Rel? Keren, Om. Keren ya? Lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian belakang kita kasih ini. Ini besi kan? Ini kuat banget ini. Ini buatan kita ini. Besinya tebel nggak guys? Wah, ini buat narik gajah, dinosaurus, kuat guys tuh. Oh, keren ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melindungi tubrukan dari belakang. Jadi biasanya mobil-mobil zaman sekarang itu dikasih penahan depan belakang besi. Kenapa? Karena mereka takut. Kita yang udah hati-hati, tapi yang lain yang mengemudi nggak hati-hati. Dikasih ini, jadi tabrak dari belakang, ini der, hancur yang belakang. Yang ininya bagus, tetap keren. Nah, bagus kan? Bagus, keren.
Namanya tahun 2005, Innova ini chatnya pertama masuk, waduh, udah nggak bisa diselamatin. Mau dipoles, mau diapa, tetap aja kusem. Akhirnya kita ajukan ke yang owner, kita repaint total. Nuh, lihat hasilnya. Wih, hitamnya itu ada seralik-seraliknya, lihat. Wih, kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan nggak? Nah, coba zoom, Rel. Oh, biar penonton tahu, Rel. Hasil chat auto skun bukan kaleng-kaleng, Rel. Oh, lihat mengkilapnya. Oh, dengan finishing yang cakep. Memang kalau upgrade itu jangan nanggung-nanggung, jangan cuma body aja, kaki-kaki juga. Nah, guys. Pelek yang awalnya Innova 2005 ini enggak seperti ini, guys. Nanti aku tunjukin di videonya ya. Ada fotonya pelek yang Innova tahun 2005. Sekarang kita ambil ke Innova 2012. Tuh, lihat peleknya. Kita upgrade sekalian. Hampir kelupaan, guys. Mobil ini juga ganti kaca film. Yuk, lihat. Ini kita pakai kaca film yang silver. Nah, kenapa kita pakaikan yang silver? Karena hitam biasanya dipadukan dengan silver, bagus. Kalau hitam ketemu hitam juga bagus. Cuma kalau hitam ke silver, jadi dia lebih kelihatan nyala. Nah, gimana? Bagus kan? Gak kayak yang hitam-hitam biasanya kan? Iya, keren. Nah, dari luar, andol kan? Kita bisa ngeliat kan? Coba. Halo. Nah, tapi dari dalam, Arab, sikat biar tahu semua ini. No, masih jelas, guys. Asli, bukan kaleng-kaleng. No. Guys, lanjut ke bagian interior. Nggak asik kalau eksterior udah kita upgrade, dalam juga nggak. Bagian interior. Yang pertama ini, guys. Ini kita backlit setirnya, karena yang tahun 2005, kalau sekarang 2022 ininya udah rusak, ini kita backlit ulang. Keren kan? Jahitan rapi, Rel. Tunjukin. Oh. Terus panel-panel kayu ini, kita balikin seperti orinya. 2012 kayu. Nah, ini guys, backlit by Autoskun. Ini adem banget, beneran. Orang kadang takut, aku males backlit, kenapa? Panas nanti. Enggak, ini adem, serius. No, bahannya bagus, jahitannya rapi. Coba lihat, nah. zoom, nah. Jahitannya. Oh, bagus ya, nah. Rapi ya? Rapi, om. Backlit, kalau di Autoskun, bukan cuma backlit aja, bangku jok depan, tengah, belakang, enggak. Door trim juga pasti kita backlit. Shoot rail, biar tahu. Loh, kelebihannya backlit di Autoskun, rapi jahitannya. Lihat, wih. Guys, sekian review tentang Innova 2005 yang sudah kita upgrade ke 2012. Lihat, sangar banget. Aku aja nggak nyangka, guys. Innova 2005 kok bisa jadi 2012. Nah, buat kalian semua yang punya mobil Innova di bawah tahun 2010 yang mau upgrade menjadi yang terbaru, langsung aja datang ke Autoskun Ciputra Road Mall Surabaya. Konsultasikan, nanti kita desainkan, maunya gimana, kita planningkan semuanya. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita di Autoskun dan juga channel YouTube kita di Skun Garage. Oke, Rel, aku udah balik dulu. Mau tagihin ini mobilnya. Udah tunggu. Oke. Cium. Siap. See you. Break through, and I don't care what they say. I'm gonna be